أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah inilah kali pertama saya sampai ke Masjid Ibadur Rahman Kepala Batas ni. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mengulang kaji kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa hijrah Nabi. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sama-sama mengkaji semula sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya bercerita panjang pada malam ni, ada beberapa persoalan yang ditimbulkan tuan-tuan ya. Persoalannya timbul, kenapa setiap kali datang bulan Muharram kita akan sambut peristiwa hijrah? Setiap kali Muharram kita akan sambut peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan segi faktanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Sepatut kita sambut lagi 2 bulan lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal baru kita sambut Ma'al Hijrah. Satu. Yang kedua, kenapa kalender Islam ni bermula dengan bulan Muharram? Kenapa tak dimulakan dengan bulan Ramadan ke, Syawal ke, atau bulan-bulan yang lain? Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, kenapa kita menyambut hijrah pada awal Muharram? Ulama menyebutkan dalam kitab tentang takhtitul hijrati, perancangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang untuk berhijrah pada bulan Muharram. Maknanya 2 bulan sebelum sampai di Madinah, Nabi dah merancang dengan para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi perancangannya itu berlaku bila? Pada bulan Muharram. Maka sebab itulah setiap kali datang bulan Muharram kita akan sambut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kalender kita ni, kalender Islam ni mula dengan Muharram? Segala-galanya bermula di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala urusan surat menyurat Nabi kepada kerajaan luar, zaman tu tidak ada lagi tarikh, tak ada hari bulan. Berapa hari bulan hantar, berapa hari bulan sampai, tak ada lagi. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun sama juga. Bila berlaku surat menyurat, tidak ada tarikh, bila hantar, bila sampai, tak ada lagi. Sehinggalah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu seorang yang cukup cermat, disiplin bab-bab waktu ni tuan-tuan. Apabila berlaku surat menyurat, tak kiralah sama ada daripada kerajaan Islam Madinah kepada kerajaan luar, ataupun surat di antara orang kata tuntutan rakyat kepada kerajaan pemerintahan, maka Umar akan bertanya, mata wasalat hadhi risalah, surat ni bila sampai? Dah ambil tindakan ke belum? Entah-entah belum lagi, entah-entah dah lama sampai, bila sampai surat ni?
Sahabat tak tahu, tak tahu, tak tahu belaka bila sampai. Maka Umar kata, tak boleh macam gini. Entah-entah orang ni dah lama, permohonan ni dah lama dah sampai. Kita tak ambil tindakan lagi, berdosa kita. Ha, itu cerita start macam mana datang idea nak buat kalender ni. Maka Umar kata, labudda an nada'a tarikhan, tak boleh tidak kita kena letak tarikh untuk memastikan segala gerak kerja kita ada bila dia punya tarikh dia. Tindakan bila, sampai bila dan sebagainya. Bermulalah para sahabat berbincang, kita nak start dengan bulan apa. Nama-nama bulan ni tuan-tuan, Zulqa'dah, Zulhijjah ila akhiriha, semua ni dah ada zaman jahiliah nama-nama bulan ni. Cuma nak start dengan bulan apa tak tahu. Lalu ada pendapat sahabat mengatakan, kita mulakan kalender Islam dengan bulan Rabiul Awal, sempena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pendapat yang mengatakan, dibimbangi kalau kita mulakan kalender Islam dengan Rabiul Awal, nanti orang Kristian kata kita tiru orang Kristian. Pasal orang Kristian kan dia mulakan dia punya kalender Masihi. Kan kita tahu kalender Masihi Januari Februari tu, Al-Masih, Masih tu Nabi Isa lah. Kalender Masih tu mana Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi pendapat pertama mengatakan kita mulakan kalender Islam dengan Rabiul Awal. Pendapat tu tak diterima. Bincang lagi. Pendapat kedua kata kita mulakan dengan bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Sebab Ramadan lah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sebab dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kita ambil keberkatan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Bincang pun bincang, tak setuju juga. Bincang pun bincang tuan-tuan, sampailah Sayyidina Umar kata kita mulakan dengan Muharram. Kenapa Muharram? Sebelum Muharram bulan apa tuan-tuan? Oi, anybody home? Sebelum Muharram bulan apa? Zulhijjah kan? Janganlah lupa. Kalau lupa kena nyanyi lagu baru ingat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis ya? Kan? Ingat lagu tu settle. Zulhijjah. Zulhijjah ni bulan 12 lah kalau kita kan. Zulhijjah ni tuan-tuan bagi masyarakat Arab merupakan kemuncak bulan bagi mereka. Bulan yang paling meletihkan sebab bulan tu orang buat haji. Orang datang musafir jauh-jauh, datang buat haji, berniaga, berdebu, berdebam, berdebu, berdebam. Orang kata dah habis buat haji, habis niaga, diorangkan balik ke kampung masing-masing. Orang kata dah settle audit-audit lama ni, diorang akan buka buku audit baru pula. Ha, maka Umar kata, kita mulakan dengan Muharram sebagai mengambil sempena berakhirnya bulan Zulhijjah yang begitu meletihkan bagi masyarakat Arab. Dah habis semua ibadat haji, dah habis dah ke segala urusan bisnes, macam nak buka buku baru lah orang kata. Falnabda bil Muharram, kita mulakan dengan Muharram. Maka para sahabat pun bersetuju dengan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkekalanlah sehingga hari kiamat insyaAllah kalender Islam dengan bulan Al-Muharram. Sebagai sedikit maklumat tambahan, maklumat luar untuk maklumat tuan-tuan, dalam dunia ni ada satu negara yang kalender dia pelik, dia punya bulan ada 13 tuan-tuan. Negara mana? Ethiopia, Somalia. Somalia dia punya kalender 13 bulan bukan 12. Jadi orang Ethiopia lambat tua tuan-tuan sebab kalender dia lambat habis. Ha, gitu. Dan bulan dia orang pula semuanya 30 hari bulan. Lambat dapat gaji lah pula kat situ. Kan? Ha, okey tuan-tuan semua. Hijrah ni tuan-tuan ya, sepanjang kita tahu berapa kalikah berlakunya hijrah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ada orang kata 3 kali, ada orang kata 2 kali. Kan? Ada orang kata pertama sekali berhijrah ke Ethiopia. Kali kedua ke Taif, kali ketiga ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke Taif tak tepat tuan-tuan. Sebab hijrah ke Taif bukan hijrah tapi nak mencari orang yang untuk bersama perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi respon tak bagus dekat Taif.
Maka yang tepatnya hijrah berlaku sebanyak 3 kali. 2 kali ke Ethiopia ataupun Al-Habashah, dan kali ketiga ke mana? Al-Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, pada tahun lebih kurang 4 ataupun tahun kelima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awal-awal kenabian Nabi, sama ada tahun 4 ataupun tahun 5 kenabian Nabi, kalau tuan-tuan dengar istilah tahun kenabian Nabi, contoh dia kata tahun 5 kenabian Nabi, tahun 6 kenabian Nabi, tahun ke-10 kenabian Nabi, itu maknanya ketika Nabi berada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Dia sampai 13 je, tahun ke-13 kenabian Nabi, itu ke Makkah. Bila dah start ke pindah ke Madinah, dia panggil apa? Tahun hijrah. Tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga, sampailah kita pada hari ini 1441 Hijri. Tuan-tuan semua, pada tahun 4 ataupun 5 kenabian Nabi, tekanan terhadap umat Islam di Makkah semakin sehari semakin kemuncaknya. Semakin teruk tekanan yang terpaksa dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apabila begitu tuan-tuan, pada tahun tersebut Allah Taala menurunkan suratul Kahfi. Di dalam suratul Kahfi ada 3 cerita penting. Yang pertama apa dia? Kisah 7 orang pemuda yang melarikan diri berhijrah menyorok di sebuah gua. Allah berfirman, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana pemuda-pemuda ashabul kahfi meninggalkan apa yang disembah oleh kaum di zaman itu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu pemuda 7 orang ini tuan-tuan, dia untuk menyelamatkan akidah dia orang buat apa? Fa'u ilal kahfi. Lalu mereka ni berlari, berlindung, mencari perlindungan di sebuah gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah Taala akan menyediakan bagi mereka segala kelengkapan kemudahan di dalam gua tersebut. Cerita pertama dalam suratul Kahfi ini memberi isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, apabila engkau berhadapan dengan tekanan dakwah di Makkah, engkau dan para sahabat engkau berhadapan dengan tekanan di Makkah, jangan sekali-kali hilang punca, jangan sekali-kali berputus asa. Lihat cerita pemuda ini, fa'u ilal kahfi, mereka berlindung dalam gua. Maka engkau ya Rasulullah wa ya ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kena fikir cari tempat lain untuk pindah berhijrah untuk sementara waktu bagi menyelamatkan akidah kamu, sebagaimana yang dilakukan oleh 7 orang pemuda ni. Itu satu. Yang kedua, dalam suratul Kahfi ada menceritakan kisah apa? Kisah apa tuan-tuan? Yang kedua, tak tahu, kau agak-agak lah tak tahu pun. Dia ada cerita satu lagi, cerita Ashabul Jannah. Tapi cerita yang ketiga paling glamour, cerita apa? Nabi Musa kan dengan Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Kisah yang berlaku antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni satu kisah yang pelik, benda yang tak logik di akal dan secara zahirnya bercanggah dengan syariat. Apabila Nabi Khadir buat benda yang pelik tuan-tuan, pecahkan sampan, sembelih budak, dan dia buat rajin angkat bangunan yang nak roboh, dinding rumah yang nak roboh. Maka tiga-tiga benda pelik ni Nabi Musa tak setuju belaka. Sebab apa? Pada zahirnya tiga-tiga benda ni tak ada manfaat lah, orang kata merugikan. Tetapi rupa-rupanya tiga cerita ni ada makna sebaliknya. Kenapa dipecahkan sampan orang miskin tu? Kenapa dibunuh anak budak kecil tu? Kenapa Nabi Khadir menegakkan tembok yang nak roboh tu? Rupa-rupanya ada story di sebalik tiga benda tu. Begitulah juga memberi isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Memang betul
Pada realiti zahirnya sekarang kau dengan para sahabat kau ditindas, dizalimi. Tapi sebalik cerita dizalimi ini, kau akan lihat kemenangan yang Allah akan berikan kepada Islam pada satu hari nanti. Kena sabar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita ketiga kepada tuan-tuan tentang Dzulqarnain, yang Allah Ta'ala memberikan kepada Dzulqarnain kekuasaan menguasai timur dan barat, menunjukkan apanya, satu hari nanti Islam akan menguasai dunia ini. Bila turun suratul Kahfi tuan-tuan pada tahun 5 kenabian Nabi, memberikan isyarat motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad bertindaklah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan kepada para sahabat supaya berpindah ke mana? Ke Ethiopia. Ila Ethiopia ataupun Somalia. Timbul persoalan, kenapa Ethiopia? Kenapa tak pindah ke Yaman? Yaman lagi dekat. Dan orang Mekah biasa juga berniaga di Yaman. Dalam Quran menyebutkan li'ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy. Apakah kebiasaan bagi mereka? Dua benda tuan-tuan. Rihlatash shita'i was-saifi. Pengembaraan pada musim asy-syita', musim sejuk, was-saif dan pengembaraan pada musim panas. Musim sejuk tuan-tuan menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy di Makkah berniaga ke arah Asy-Syam, ke arah Syria. Musim sejuk berniaga dekat Syria belaka. Bila musim panas diorang akan berniaga ke arah Yaman. Tapi kenapa untuk hijrah kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Ethiopia? Wallahu a'lam jawapannya, saya tak tahu. Tapi mengikut apa yang saya baca, yang pertama sekali, Ethiopia ni mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan orang Mekah sebenarnya. Kita sedia maklum belaka, Nabi SAW mempunyai seorang mak angkat yang cukup baik, merupakan hamba kepada bapa Nabi Abdullah, yang membesarkan Nabi setelah kewafatan mak Nabi Aminah bintu Wahab. Kan bila mak Nabi meninggal, ketika Nabi berumur lebih kurang 4 tahun, lebih kurang 4 tahun, 5 tahun gitu, siapa yang mengambil alih membela Nabi? Nama apa makcik tu? Ingat lagi? Hello? Anybody home? Apa hal orang kau kepala batas ni? Dia macam je aku tengok kau ni. Siapa yang bela Nabi? Tak ingat? Sabar je lah. Ummu Aiman lah bang. Oi, Ummu Aiman. Ummu Aiman ni Ethiopia. Ummu Aiman, ibu kepada Aiman. Dia ada anak lelaki nama Aiman. Nama sebenar dia dalam Maikat, Barakatul Habasyiyah. Keberkatan Ethiopia. Keberkatan Al-Habasyah. Jadi daripada kecil lagi Nabi ada hubungan rapat dengan orang Ethiopia. Kenal budi baik diorang. Satu. Yang kedua, menurut kajian ulama-ulama tarikh sejarah, antara para sahabat Nabi yang mempunyai perhubungan, hubungan kekeluargaan dengan orang Ethiopia seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bapa Umar nama Al-Khattab itu, ada hubungan kekeluargaan dengan orang Ethiopia. Begitu juga Sayyidina Amr bin Al-As mempunyai perhubungan kekeluargaan dengan orang Ethiopia. Dan jangan kita lupa manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, As-Sahabiyul Jalil, Sayyidina Bilal bin Rabah, juga orang Ethiopia. Jadi tuan-tuan, Ethiopia ni dah biasa dengan orang Mekah, kenal budi pekerti mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tahu yang di Ethiopia sana ada seorang raja yang adil. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dia? Sesungguhnya di Ethiopia ada seorang malikun adilun la yazlim wa la yuzlam, seorang raja yang adil yang tidak menzalimi dan tidak akan menzalimi manusia. Maka untuk menyelamatkan akidah kamu, nyawa kamu, keluarga kamu, buat sementara waktu pindahlah ke Ethiopia. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain kali pertama tuan-tuan berhijrah ke Ethiopia, lebih kurang dalam 15 orang kalau tak silap anak berhijrah secara senyap-senyap. Masa tu orang Mekah
Belum tahu lagi yang Nabi dan para sahabat dah merancang nak pindah ke Ethiopia. Jadi lebih kurang pada bulan Rejab, pada tahun 5 kenabian Nabi SAW, para sahabat ni keluar diam-diam, senyap-senyap, malam-malam buta. Time-time Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang tengah tidur, tuan-tuan, dia pun keluar senyap-senyap, merentas padang pasir ratusan kilometer, tidak ada teman kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, meredah pasang padang pasir yang luas dengan angin ribut padang pasir. Ah, macam ada rasa kat padang pasir tak? Kau ingat senang kena buat sound effect tu. Tuan-tuan semua, akhirnya setelah beberapa ratus kilometer perjalanan, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ajmain selamat sampai di kawasan pesisiran pantai Laut Merah yang memisahkan antara Semenanjung Arab dengan Ethiopia. Sedang molek sampai-sampai dekat situ, dah ada kapal tunggu, kebetulan diorang nak ke Ethiopia, maka para sahabat ni tuan-tuan naik kapal dan terus ke Ethiopia. Zaman tu tuan-tuan, nak masuk dekat mana-mana negara senang aja. Tak ada immigration, tak payah pakai pasport, bida'ah belaka pasport ni tuan-tuan. Dulu senang aja, kau masuklah mana-mana negara tak ada masalah. Saya teringat masa saya kat Syria dulu, guru saya cerita, dia kata arwah atuk dia, mana atuk guru saya tu, dan guru saya pun dah tua dah lah. Dia kata arwah atuk aku ni hidup zaman kerajaan Islam Osmaniyah Turki dulu. Fanahnu minas syam, kami ni daripada Syria, daripada Syam. Idza aradna an nusafira ila ayyi baladin muslim fala nahmil ma'ana jawaz as-safar. Kalau kami ni orang Syria nak pergi mana-mana negara umat Islam, tak perlu bawa pasport, bawa maikat aja orang kata, kan? Tak payah, sebab semua negara umat Islam zaman tu di bawah empire kerajaan Islam Osmaniyah. Contoh ibarat contoh Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, Turki, hatta nak ke Makkah dan Madinah tak payah bawa pasport. Sebab apa? Semua negara Islam ni bawa empire kerajaan Islam Osmaniyah. Hatta Melaka zaman tu, Aceh zaman tu bawa empire Islamiah Turkiya. Maknanya kalau ada orang Syria zaman tu tuan-tuan nak pergi ke Melaka, nak datang ke Malaysia dia, tak payah bawa pasport dengan cukup orang kata surat beranak dan sebagainya. Itu zaman Islam ataupun zaman kerajaan Islam Empire Osmaniyah yang menjaga seluruh negara umat Islam. Lepas tu dia kata kami dulu nak pergi Mekah Madinah, mana ada visa-visa, dia kata. Zaman atuk aku tak ada visa. Bida'ah belaka visa-visa tu. Masuk aja. Ardu waqfin di ummatil islamiyah. Ini tanah wakaf umat Islam, mana boleh bisnes-bisnes. Itu zaman Empire Islam Osmaniyah. One upon the time, satu ketika dahulu. Dan kalau tuan-tuan pergi Madinah, kalau tuan-tuan nak tengok lagi saki-baki peninggalan kerajaan Islam Osmaniyah kat mana, pergi Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, ni arah kiblat Masjid Nabawi ni, kan tengah-tengah tu yang ditutup dengan tu, apa nama, ditutup dengan macam canvas tu kan, dia tutup ni kubur Nabi, lepas tu tengah tu kadang ditutup dengan canvas, lepas tu yang belakang ni lapang, ada benda payung terbuka tertutup tu. Yang ke depan ni yang banyak dia punya ukiran deko-deko tu, itu semua zaman Osmaniyah punya ukiran, sampai sekarang masih dikekalkan. Semua yang hot-hot dekat dinding masjid, lampu-lampu tu semua zaman Osmaniyah belaka, sampai sekarang dikekalkan. Ya, yeah. Yang ke belakang tu baru Saudi buat. Tapi yang ke lepas pada canvas ke depan, ya, semua yang cantik-cantik tu semua zaman Osmaniyah Turki, tuan-tuan. Okey. Jadi balik ke cerita kita, akhirnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain selamat sampai ke Ethiopia pada bulan Rejab. Duduklah para sahabat Nabi ni tuan-tuan di negara tersebut dengan aman damai tanpa ada apa-apa gangguan. Ditakdirkan Allah, berlaku satu peristiwa dalam bulan Ramadan, Rejab, Syaban, Ramadan, pada tahun yang sama, tahun 5 kenabian Nabi SAW. Ceritanya begini. Satu hari Rasulullah SAW yang berada di Makkah, di Kaabah, baca Al-Quran.
Orang kafir Quraisy ni tuan-tuan, kita tahulah diorang ni cukup menyampah dengan Nabi, tak suka dengan Nabi. Tapi diorang cuba nak mencuri dengar bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa diorang. Sebab tu Al-Quran ni mukjizatnya sampai hari kiamat. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Injil, Taurat, Zabur, itu bukan mukjizat. Mukjizat Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada bangsa Arab bersesuaian dengan waktu tersebut dan sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat dengan sebab apa? Sebab banyak lagi mukjizat Al-Quran yang orang tak boleh gali sampai sekarang tentang sains dan sebagainya. Kita ambil contoh mukjizat tentang bahasa. Okey tuan-tuan, kan Quran ada sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah kata apa? Wa in kuntum fi raib, kalau kamu wahai orang Mekah merasa ragu, mimma nazzalna ala abdina, tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlihi. Aku cabar korang orang kafir Mekah ni, yang pakar-pakar bahasa ni, yang terer bahasa Arab ni, buat satu surah yang setanding segi mukjizatnya, segi bahasanya, segi gramernya, segi balaghahnya, segi tarikhnya dengan Al-Quran. Aku nak satu surah aje. Dan surah yang paling pendek dalam Al-Quran surah apa? Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Aku cabar korang buat satu surah yang boleh menandingi Al-Quran. Tiga ayat je aku nak. Kalau korang betul-betul benar tentang dakwaan korang, tuduhan korang Muhammad ini pembohong, pendusta dan sebagainya. Maka Allah kata apa? Fa illam taf'alu. Kalau kamu tak mampu untuk melawan Al-Quran, walan taf'alu, dan selama-lamanya engkau takkan mampu melawan Al-Quran, fattaqu nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutilah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Jadi tuan-tuan, orang kafir ni diorang nak dengar Al-Quran tapi tak nak beriman, sebab diorang ni pakar bahasa. Satu hari di kawasan berhampiran dengan Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat daripada surah Wan-Najmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Panjang surah An-Najm, panjang dua, lebih kurang dua muka surat tuan-tuan. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ni tuan-tuan, diorang ni tak nak dengar tau. Tapi bila Nabi start baca, dia jadi macam sedaplah pula. Pasal diorang faham, diorang faham bahasa diorang, diorang nak lari. Macam kitalah yang jenis hantu karaoke tu. Dia kalau dengar karaoke je celik mata dia. Jeng sejati hu, terbelalak biji mata kan. Tapi dengar kuliah, bila Ustaz nak berhenti ni, ha, lag lu baru start bos. Kalau yang tu karaoke ni soft depan sekali Syekh, menggigil tak sabar nak belas lagu, lagu apa ni, lagu pertama dia lah. Jadi hantu karaoke Arab ni pula memang suka syair-syair bahasa ni pula Al-Quran. Aduh sedaplah pula. Eh blah blah blah, mana boleh blah, sedap ni, relax lu. Dengar 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 dia tak sedar tuan-tuan. Punya leka orang-orang kafir Quraisy dengar Nabi baca Quran sampai ayat akhir dalam surah An-Najmi, Allah berfirman, fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Allah. Kalau kita buka dalam Quran surah An-Najm ayat akhir ni, fasjudu lillahi wa'budu, sunat kita sujud sajdah. Maka Nabi pun sujud, Allahu Akbar. Bila Nabi sujud tuan-tuan, Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the guy pun sujud belaka, Allahu Akbar. Sujud belaka. Padahal kafir DAP, oh kau tersebut, kau orang tak kafirnya.
pada kapiak belakang, kau tahu tak? Allah. Bila sujud, oi, korang sujud biar betul. Oh, kecoh kau tahu, tapi dia dah silap dia sujud tuan tu. Bila dia sujud, wartawan pun ambil gambar. Kan? Bila ambil gambar, viral satu Mekah yang menceritakan orang kafir dah sujud bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita tu viral dalam grup WhatsApp para sahabat, bahasa mudahnya gitulah. Yeah. Sampai dekat grup sahabat dekat Ethiopia. Wei wei, kau tengok ni apa cerita? Ni ni kau tengok tu. Abu Jahal sujud. Oi, Abu Lahab sujud dia betik. Hang kau semua terperanjat belaka. Sujud. Ha, kau tengok ni. Padahal dia orang tak sengaja sujud bang. Dia orang tak sengaja sujud sebab leka dengar ayat-ayat aku leka. Dia tu faham kan? Kita mana faham bang? Kita sujud sajidah tu pasal dah biasa. Jumaat je sujud sajidah kan. Jadi dia orang bila dengar, sujudlah. Azan dulu ke? Tak, terus je. Mana tu bila? Azan dulu. Ah, fadhal azan. Okey, tuan-tuan semua, balik ke cerita kita tadi. Cerita apa? Diviralkan dalam grup WhatsApp para sahabat zaman tu. Yang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua labu-labi Mekah tu dah sujud dan masuk Islam. Menyebabkan para sahabat Nabi yang berada di Ethiopia ni tuan-tuan rasa seronok. Balik Mekah kan? Orang kata veteran-veteran puak-puak jahiliah tu dah masuk Islam belaka, nak buat apa lagi dekat Ethiopia ni? Mana dah ramai orang support, mana yelah, ramai orang masuk Islam dekat Mekah ni yang hardcore-hardcore masuk Islam ni. Ada orang pun buat keputusan untuk pulang semula ke Mekah. Jadi tuan-tuan, mereka hanya berada di Ethiopia lebih kurang 2 bulan, Rejab, Syaban ataupun 3 bulan Ramadan. Dia pun balik ke Mekah dengan sebab berita itulah. Sampai-sampai dekat Mekah, tengok-tengok berita tu viral sahaja. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab sujud tak sengaja. Bukan sujud lillahi ta'ala, tapi sujud tak sengaja. Nabi sujud, dia pun sujud sekali. Rupa-rupanya, kapiak lagi kau tahu. Degil makin teruk. Lalu para sahabat yang balik semula ke Mekah, ada yang ditangkap dan diseksa. Dan saki-baki yang lain melarikan diri dan ada yang mendapat protection daripada ahli keluarga sendiri. Tuan-tuan semua, kali ni Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ni merancang strategi baru untuk menyekat habis-habisan, jangan dibenarkan langsung para sahabat Nabi melarikan diri. Rasulullah SAW melihat kalau dibiarkan keadaan ni berterusan semakin teruk, semakin ramai para sahabat yang ditangkap, diseksa, dibunuh dan sebagainya, maka Nabi kata kita tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan kecuali kena pindah semula ke Ethiopia. Setakat ni Ethiopia yang terbaik. Setakat ni. Negara lain nampak-nampak gaya, nak dapat visa pun susah, suaka politik berangan langkau. Memang kau tak, Ethiopia setakat ni masih okey lagi. Pergilah pindah ke Ethiopia. Maka kali ini tuan-tuan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain dengan bilangan yang lebih ramai sekali lagi merancang dan beruntung merancang strategi untuk berpindah ke Ethiopia. Kali ini tuan-tuan yang pindah ke Ethiopia lebih kurang dalam 80 orang pindah ke Ethiopia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka berjaya melepasi sekatan-sekatan roadblock yang dilakukan oleh geng-geng Quraisy. Akhirnya selamat sampai ke Ethiopia kali kedua. Bila begitu tuan-tuan semua, orang Mekah bengang. Yang paling bengang Abu Jahal. Natai bewa sungguh. Ha, kau juga. Macam mana boleh lepas ni? Korang tidur apa? Tak jaga apa korang ni? Mengamuk dia tuan-tuan. Akhirnya, caranya macam mana? Kita tak boleh biar. Kalau kita biarkan sahabat-sahabat Muhammad berada di Ethiopia, silap-silap gaya, habis satu Ethiopia masuk Islam. Caranya macam mana? Kita kena hantar wakil kita menghadap bertemu dengan Raja Ethiopia supaya dipulangkan semula para sahabat ini ke Makkah untuk ditangkap, diseksa, dibunuh dan sebagainya. Maka tuan-tuan, orang Quraisy memilih dua orang wakil Quraisy. Seorang bernama Amr bin Al-As dan seorang lagi bernama Abdullah bin Rabi'ah. Amr bin Al-As ini terkenal sebagai duta Quraisy ke Ethiopia yang saya sebutkan pada mukadimah tadi.
Dia ni memang ada salah silah keturunan dengan orang-orang Ethiopia dan biasa pergi ke Ethiopia. Dan seorang lagi Abdullah bin Rabi'ah. Sebelum diorang ke Ethiopia, tuan-tuan, diorang dah buat strategi macam mana nak menghadap bertemu dengan Raja Ethiopia, bodek supaya diserahkan pada sahabat Nabi yang minta suaka politik, dipulangkan balik ke Makkah. Lalu tuan-tuan, diorang beli hadiah, macam-macam hadiah. Untuk apa? Untuk dirasuah segala menteri-menteri kabinet Raja Najasyi ni. Bila dah dirasuah, senang kau tim. Kan? Dah bagi-bagi-bagi, korang yeskan aja, banyak-banyak kan. Jadi zaman tu tuan-tuan, apakah barangan yang paling berharga kalau dibawa daripada Mekah keluar negara, orang akan menjadi rebutan? Iaitulah barangan kulit. Ya, kulit unta, kulit apa nama, kambing biri-biri. Ini branded. Tapi kalau made in Mekah, ni barang baik punya ni. Maka banyaklah tuan-tuan, korporat-korporat ni cari yang branded-branded, diserahkan kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah supaya dirasuah segala menteri-menteri kabinet Raja Najasyi untuk memudahkan mereka kautim dengan raja ni. Akhirnya diorang ni sampai dekat Ethiopia. Sampai-sampai dekat Ethiopia, tuan-tuan, diorang menghadap bertemu dengan raja. Raja memperkenankan untuk mereka berdua bertemu dengan raja. Lalu raja tanya, mahajatukum, apa hajat kamu datang ke negara aku? Amr bin Al-As kata apa? Ayuhal Malik, laqad indawa ila biladikum hadha ghilmanun sufaha ataw biji bidinin jadidin la asla lahu wa laysa li hadha dini alaqatun bidinika wala dini abaika wa ajdarika wa laysa bidinina wala dini abaina wa ajdarina. Wahai raja, untuk makluman tuanku, di negara tuanku sekarang ada beberapa budak-budak bodoh yang melarikan diri daripada Makkah ke sini. Dia kata sahabat Nabi 80 orang ni budak-budak bodoh, tuan-tuan. Dia datang ke sini membawa agama yang baru. Yang mana agama yang baru ni tak ada kena mengena dengan agama tuanku dan tak ada kena mengena dengan agama nenek moyang tuanku dan agama kami dan nenek moyang kami. Agama ni agama baru dan agama pelik, wahai tuanku. Habis kau datang nak buat apa? Kami harap tuanku arahkan supaya mereka yang datang ke negara tuanku supaya balik semula ke Mekah. Apa respon Raja Najasyi ni, tuan-tuan? La. Tu bagus raja ni. Aku kena tahu kenapa dia datang kat negara aku. Mesti ada something yang berlaku dekat Mekah. Setahu aku, kalau nak kira segi maju, Mekah lagi maju daripada Ethiopia. Sebab Mekah ni tempat orang berniaga, tumpuan masyarakat. Orang datang buat haji, buat umrah, orang bisnes, tiap-tiap tahun ada expo, mahal, abjadah semua kat sana. Kan? Apa hal datang ke Ethiopia? Mesti ada something wrong yang berlaku ni. Maka apa kata Raja Ethiopia? Aku takkan arahkan mereka balik ke Mekah kecuali aku nak dengar dulu kenapa dia datang kat negara aku. Sudah. Kan? Okey. Panggil. Maka dipanggil para sahabat menghadap bertemu dengan Raja Ethiopia. Bila menghadap bertemu dengan Raja Ethiopia, tuan-tuan, Raja Ethiopia tanya soalan. Ma sababu maji'ikum ila hadzal balad? Apa tujuan tuan-tuan datang ke negara saya? Maka para sahabat yang mengetuai ke rombongan ini bernama Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, berkata, ayuhal malik, kunna qawman fil jahiliyati na'budul asnama wa na'kul fahishata wa naktulu ba'duna ba'dan wa nashubul khamra wa nazni wa ila akhiriha. Kami ni, wahai tuanku, satu kaum jahiliyah. Satu ketika dahulu kami hidup dalam keadaan jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami berzina, kami mencuri, kami merompak, kami membunuh, kami memutuskan silaturahim, sehinggalah datang kepada kami seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah, mengajak kami kepada agama yang baru, agama Islam. Lalu kami meninggalkan segala perkara-perkara yang tak betul tadi. Sembah berhala, berzina, merompak, menyamun, benda semua tu kami tinggalkan. Kami masuk agama yang baru.
Raja Najasyi ni tuan-tuan, dia dengar aja. Dia dengar. Lalu dia kata apa? Hal wasala ila hadha an-nabi shay'un min wahyin min Allah aw wahyin min Allah? Kamu mendakwa ada nabi lahir di kalangan kamu. Ada tak nabi itu mendapat sesuatu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Najasyi ataupun raja di Ethiopia ni tuan-tuan bukan sebarangan tau. Zaman dulu kalau kita baca sejarah, yang nak jadi raja-raja di negara-negara Kristian mesti padri, alim, alim, dan orang kenal sejarah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu Najasyi tanya, kalau dia nabi, ada tak dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib, ada wahai tuanku. Maka apa kata raja? Kalau ada, bacakan, aku nak dengar apakah wahyu tersebut. Maka Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan, membacakan beberapa ayat daripada surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ayusad. Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Panjang surah Maryam, tuan-tuan. Bila Ja'far bin Abi Talib baca, tuan-tuan, Raja Najasyi ni dengar, tiba-tiba dia menangis. Hatta ballalat lihyatuhu, sampai basah janggut dia, tuan-tuan. Menangis teresak-esak. Padri-padri dia, Kristian-Kristian ni, tuan-tuan, masa Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam, diorang buka tau kitab-kitab suci diorang. Injil ni dibuka. Kitab dulu besar bapak bang. Nak tengok cerita Harry Potter tak? Kitab sihir diorang besar mana? Haa, gitulah lebih kurang kitab diorang. Besar bapak ni. Dengan padri-padri pun menangis, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab cerita dalam kisah Maryam ni, diorang tahu lama dah. Sebab diorang Kristian. Senyap. Satu dewan istana diam, senyap-senyap sunyi. Sebab apa? Raja Najasyi menangis. Sebab dia faham, tuan-tuan. Tuan-tuan kenapa tak nangis? Sebab kau mana faham. Waktu kau nganga je. Tuan-tuan, apa kata Najasyi? Wallahi inna Muhammad ibn Abdullah wa Isa ibn Maryam lamin mishkatin wahidatin. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah dan Isa bin Maryam daripada sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Kata raja ni bila dia kata gitu, tuan-tuan terperanjat uang. Ah, sudah lain macam raja ni. Wakil daripada Makkah, Amru bin Al-As pun terperanjat. Ah, biar betul raja ni. Diam kau, dia kata. Fa antum ya ashabu Muhammadin uskunu li hadhihi al-ardi syayumun ala hadhihi al-ard. Dia kata, kamu wahai sahabat-sahabat Muhammad, duduklah dekat negara aku aman damai. Duduk aman damai. Jangan ada siapa-siapa yang cuba nak menyakiti kamu. Dan kamu wahai orang Mekah, pergi balik. Pergi balik. Kau jangan nak kacau dia orang. Dia orang ni orang-orang baik. Senyap, tuan-tuan. Menteri kabinet pun tak kata apa. Menteri kabinet tu menangis dah juga pasal tengok raja menangis. Tapi hati dia orang pun lain macam, tuan-tuan, lain macam. Keras itu. Maka dua wakil Quraisy ni, tuan-tuan, diarahkan balik. Amr bin Al-As ni, tuan-tuan, orangnya cerdik. Sebab tu dalam sejarah Islam, Amr bin Al-As ni nanti masuk Islam, tuan-tuan, tahun tak silap mana, tahun 7 atau 8 Hijrah sebelum Fathu Makkah. Dia ni diberi gelaran Dahiyatul Arab. Orang Arab yang genius, otak dia ada je, cepat mikirnya tu, tuan-tuan. Jadi masa diorang keluar istana tu, Amr bin Al-As tak puas hati. Dia kata, aku tak puas hati betul lah.
Kawan dia ni, Abdullah bin Rabi'ah kata, kau tak buat apa lagi ji balik-balik lah, udah-udah lah tu balik. Tak boleh, tak boleh, aku takkan balik. Ini Amr bin Al-As, kau jangan main-main. Otak bergeliga. Tak payahlah kita balik. Aku tak nak balik. Malam tu tuan-tuan, Amr bin Al-As duduk dekat hotel bajet kawasan Ethiopia tu, duduk fikir, aku nak cakap apa besok. Dia dapat idea, aku dapat idea, apa idea kau? Kau perasan tak? Ketika sahabat-sahabat Muhammad baca surah Maryam, kita lupa nak menyampuk semalam. Sepatutnya kita kena tanya kepada Raja Ethiopia, Raja, wahai tuanku, cuba tuanku tanya kepada sahabat-sahabat Muhammad, apakah pendapat mereka tentang Isa bin Maryam? Kan tak sama. Orang Islam berpendapat Isa itu bukan anak Tuhan, sedangkan orang Kristian berpendapat Isa itu anak Tuhan. Kata Amr bin Al-As, aku lupa nak tanya. Aku rasa kalau Raja tahu benda tu bercanggah dengan akidah Raja Ethiopia ataupun agama rasmi Ethiopia, memang kena dia orang. Abdul bin Rabi'ah kata apa tuan-tuan? Tak payahlah, kita baliklah. Kau ni dendam tak habis-habis. Diorang tu bukan orang lain, tu kawan kita tau, anak bandar. Kau diam. Ini wakil Quraisy, kau jangan malu aku tahu. Kau nak follow tak nak? Ikut kau lah. Besok tuan-tuan, Amr bin Al-As memohon untuk menghadap kali kedua bertemu dengan Raja Ethiopia. Raja kata, datang pula Mamat ni. Ya, tuanku, dia datang menghadap. Silakan masuk. Ada apa yang mau jumpa kita? Amr bin Al-As kata, ayuhal malik, wahai tuanku, semalam tuanku lupa nak tanya satu soalan daripada mereka semua. Soalan apa pula? Berkenaan dengan Isa bin Maryam. Apakah pendapat orang-orang Islam tentang Isa bin Maryam? Cuba tuanku dengar. Saya yakin bercanggah dengan akidah tuanku. Betul juga cakap engkau je. Lalu diarahkan tuan-tuan, dipanggil sahabat-sahabat ni untuk menghadap bertemu dengan Raja Ethiopia. Sahabat ni dah lega, engkau tahu. Dah lega, semalam kan Raja kata balik, duduk elok-elok kat negara aku, no problem, jangan kacau. Okey, seronok lah ni. Tiba-tiba kena panggil pula, ada soal siasat baru. Ay, masak. Ketor, kau jangan main-main. Lalu sahabat pun tanya, Raja nak tanya apa? Dengar-dengar cerita, Raja nak tanya pendapat kita tentang Nabi Isa bin Maryam. Apa pendapat kita? Apa pendapat kita? Sekarang tuan-tuan, kita ada dua pilihan. Kau menumpang di negara Kristian, kau ada dua pilihan. Sama ada kau nak jawapan dengan kona baring, tahu jawapan kona baring. Nak hidup, Isa bin Maryam tu, gitulah. Ataupun kau bertegas dengan akidah kau. Al-aqidatul rasikhah. Kau bertegas walaupun kau berhadapan dengan risiko. Lalu apa kata sahabat? Kita akan bertegas dengan akidah kita. Lalu tuan-tuan, Jaafar bin Abi Talib pun masuk dalam istana. Bila masuk ni tuan-tuan, orang ramai masuk sebab orang nak tengok perbincangan kali kedua ni. Semua masuk ni sujud-sujud belaka. Jaafar bin Abi Talib dengan para sahabat dalam keadaan mereka ni pelarian mencari suaka politik, masuk menghadap ke istana Ethiopia, istana Raja Al-Habasyah Najasyi ni, dalam keadaan tak sujud, tak tunduk, masuk kerah macam itu. Maka Raja kata, ma mana'akum ala tasjuduli, apa pasal korang masuk tak sujud pada aku? Maka apa kata para sahabat Nabi SAW, inna dinana yamna'una an zalika, agama kami melarang kami sujud sama manusia. Bagus tau Raja Najasyi ni, walaupun dia Kristian tapi dia mengamalkan sistem demokrasi tuan-tuan, kebebasan bersuara. Tak macam Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, mangkuk tu. Duduk. Beta mau tanya kepada kamu. Ma ra'yukum an Isa bin Maryam? Apakah pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Apa kata Jaafar bin Abi Talib? فَإِنَّنَا لَا نَقُولُ إِلَّا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُ اللَّهِ الَّتِ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءَ الْبَتُّولِ. Kata siapa tadi? Jaafar bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Raja, sesungguhnya jawapan kami sebagaimana jawapan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Isa bin Maryam merupakan pesuruh Allah.
hamba Allah, Ruhullah, Kalimatullah yang dicampakkan kepada Maryam Al-Batul Al-Azra. Tuan-tuan tahu tak kenapa, kenapa Nabi Isa ni diberi gelaran? Dia ada gelaran tiga kan? Kalimatullah, Ruhullah, Al-Masih Isa bin Maryam. Pertama gelaran Kalimatullah ni kan ketika Jibril turun bertemu dengan Maryam, Jibril kata apa? Wahai Maryam, engkau ni tak lama lagi akan mengandung tau, dapat baby boy. Terperanjat Maryam, biar betul. Qalat anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika, qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Apa kata Maryam? Macam mana aku nak dapat baby? Aku dapat baby, walam yamsasni bashar. Aku ni tak pernah orang lelaki sentuh aku. Sayyidatina Maryam, mak Nabi Isa ni tuan-tuan, dia tak pernah tengok orang lelaki kecuali pakcik dia, Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Dia tak pernah tengok, dia duduk dekat mihrab dalam masjid, dalam mihrab, tak pernah keluar. Kan bapak dia bernazar. Bapak dia bernazar, bapak kepada Maryam ni bernazar kan. Dia kata kalau aku dapat anak, aku bernazar pada Allah untuk jadikan anakku sebagai toksiak masjid. Itu nazarnya. Dapat baby, jadi toksiak. Jadi tak lama kemudian maknya mengandung. Bila maknya mengandung, abahnya suka. Ye, dapat baby, ye, dapat baby. Lama dulu tak ada scan. Kalau ada scan boleh kau cek baby boy ke baby girl. Ingatkan baby boy, keluar-keluar baby girl. Masak kau. Keluar baby girl, abahnya bajet dapat baby boy. Kalau baby boy boleh toksiak. Baby girl, nak toksiak kau mana pula. Tapi dia kena dah bernazar pada Allah, kena buat. Maka Maryam tu diletakkan dalam satu bilik dalam masjid. Tak ada orang boleh bertemu dengan Maryam kecuali Nabi Zakaria pakcik dia untuk menghantar makanan. Apa kata Maryam? Aku ni tak pernah disentuh oleh orang, macam mana aku boleh mengandung? Apa kata malaikat Jibril? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha idza arada amran ay yakula lahu kun fayakun. Begitulah kalau Allah menghendaki sesuatu perkara. Kalau Allah kata jadi, jadi. Kun fayakun. Maka tuan-tuan, diberi gelaran Isa bin Maryam Kalimatullah, kalimah Allah, dengan sebab apa? Kejadian Nabi Isa hanya dengan perkataan kun fayakun, jadi, jadilah. Arti yang mengandung dan tidak melalui proses macam mana orang berkahwin, suami isteri dan sebagainya. Gelaran Ruhullah, tiupan Allah ni, apabila Jibril meniupkan roh Nabi Isa ke dalam kola Maryam ni, kola ni kan, ketika dia kata gitu, dia pun tiup. Dia tiup gitu, masuklah roh Nabi Isa ke dalam rahim Maryam, dan Maryam pun mengandungkan Nabi Isa, dan diberi gelaran Al-Masih Isa bin Maryam, dengan sebab Nabi Isa nanti akan menyapu semua dunia ni daripada kerosakan, kejahatan yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal tu. Sama juga gelaran dia, Nabi Isa pun akan sapu. Daripada Dajjal buat kerosakan, disapu balik kepada kebaikan. Dan ada sebab-sebab yang lain. Tuan-tuan semua, apabila Ja'far bin Abi Talib menegaskan bahawasanya akidah kami orang Islam, Isa bin Maryam merupakan hamba Allah, pesuruh Allah, Kalimatullah, Ruhullah yang dicampakkan kepada Maryam Al-Azra Al-Batul. Dia bukan anak Allah. Raja Najasyi diam, tuan-tuan, diam. Diam. Dia pun pegang sebatang kayu. Contohlah, dia kata apa? Ni plastik, tuan-tuan. Ni kayu. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, apa yang kau cakap tentang Isa bin Maryam tidak lebih dan tidak kurang seperti kayu ini. Contohan, ni yang panggil apa? Kayu kan? Kayu. Kayulah ni. Ini bukan benda lain. Maknanya apa yang kau cakap tu, Isa bin Maryam itu pesuruh Allah, hamba Allah, Ruhullah, Kalimatullah, bukan anak Allah. Betul. Maknanya apa lagi? Bila Najasyi kata macam gitu, bercanggah dengan akidah rasmi negara Ethiopia. Ethiopia agama rasminya Kristian, menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tiba-tiba Raja Najasyi keluar statement lain. Terperanjat hari wartawan-wartawan ni nganga. Biar betik raja ni. Ni menteri kabinet kecoh, kau tahu ketuk raja. Tuanku, tarik balik tuanku. Tuanku bawa-bawa mengucap tuanku, akidah rosak tuanku. Bik kau. Najasyi kata kau diam. Diam, dia kata.
Kau ni semua dah dapat rasuah. Betul ke tak betul? Ambil kau berasuah lah pula. Najasyi tahu bang. Rupa-rupa kan dia orang kan dah dapat rasuah. Beg kulit mahal daripada made in Makkah. Kau jangan lupa cerita aku tadi. Letihlah aku macam ni. Dia orang dah dirasuah dah tuan-tuan untuk mengiyakan, menganggukkan saja. Kau semua dapat rasuah. Apa kata Najasyi tuan-tuan? Wallahi demi Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kerajaan ini kepada aku, aku tak pernah bagi rasuah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menganga semua. Apa cerita ni tuan-tuan? Apa cerita pula Allah Taala mengembalikan kerajaan Ethiopia kepada Najasyi? Apa ceritanya? Nak tahu ceritanya tuan-tuan, kita kena balik ke zaman dulu-dulu-dulu lagi tuan-tuan. Zaman almarhum bapa Najasyi. Balik, 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 balik. Tu 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 tu. Wonders upon the time. Ini zaman Najasyi masih baby boy lagi, kecil lagi. Nama sebenar Najasyi dalam surat beranak dia Ashamah bin Abjar. Bapa dia nama Abjar alif ba jim ra. Dia alif sad ha mim ta. Ashamah bin Abjar. Maka bapa dia nama Abjar ni merupakan Najasyi bagi Ethiopia. Najasyi mana apa? Najasyi maknanya raja di Ethiopia, di Somalia. Raja dipanggil Najasyi. Kalau belah-belah Rom, dia panggil raja, dia panggil apa? Kaisar. Kaisar Ar-Rum. Itu dia panggil raja Rom. Belah-belah Parsi, raja dia panggil apa? Kisra. Kisra Yazdujar. Kisra Shirawai. Belah-belah Mesir, raja dia panggil apa? Fir'aun. Fara'ina. Fir'aun tu mana raja-raja dekat Mesir. Jadi dekat Ethiopia raja dia panggil apa? Najasyi. Maka raja Najasyi yang nama Abjar ini bapa kepada Ashamah, raja Najasyi yang adil ni tuan-tuan. Dia ada adik-beradik tau. Mana pak cik kepada raja ni, raja yang adil ni, pak cik dia. Adik-beradik abah dia. Bapa dia ni yang Abjar ni anak seorang saja Abjar tu bapa anak dia. Dia tak ada anak lain, seorang tu je. Manakala adik-beradik dia seorang ni, pakcik kepada Ashamah ni ada 15 anak lelaki. Jadi tuan-tuan, ada menteri-menteri kabinet cocok. Kata apa? Kau kalau kau tak buat sesuatu, kalau mati Abjar ni dapat kanak dia tahu tak? Jadi kerajaan, jadi raja ni. Kau tu sampai bila kau nak menganga tunggu? PM tepi. Duk tunggu, tunggu lama menunggu. PM paling paling lama di dunia, PM bertahan. Kau tak boleh tunggu lama-lama. Dapat ke Ashamah, menganga pula kau besok. Dia kahwin dapat anak ramai, langsung tak dapat nolong. Kau jangan main-main. Betul juga kepala otak kau orang. Habis nak macam mana? Kita tak ada cara lain. Kalau kau nak cepat jadi PM, jadi PM lah pula. Jadi raja, kau bunuh aja dia ni. Kau bunuh Abjar ni. Adik pada Abjar ni kata aku tak sanggup nak bunuh. Biar kita buat. Yang penting kau naik, kau buatlah. Lalu tuan-tuan dibunuh Abjar ni tuan-tuan. Bapak kepada Ashamah, raja yang baik ni. Dibunuh bapak dia. Bila dibunuh tuan-tuan, naiklah yang PM lama menunggu ni jadi raja. Kan dia ada anak 15 orang kan? Okey tuan-tuan semua. Bila begitu dia pun jadi raja, memerintah Ethiopia. Dia memerintah Ethiopia tuan-tuan. Ada pula datang menteri lain kata, wahai raja, anak dia ni Ashamah ni, kau nak buat apa? Nak buat apa? Bunuh sekali lah bodoh, dia kata. Budak ni kau jangan main-main. Sekarang ni tak reti apa. Besok kalau dia dah besar, dia dah pandai, dia dah matang, dia akan cari mana bapa aku sebenar. Kenapa orang bunuh bapa aku? Silap-silap gaya, dia boleh buat rampasan kuasa dengan kau kena bunuh. Tu juga cakap kau. Habis nak macam mana? Kau bunuhlah budak ni. Kau gila apa? Tak nak. Kau dah bunuh bapak dia, kau dah bunuh anak dia pula. Habis nak macam mana? Tak apa. Kita boleh settle budak ni. Lalu tuan-tuan dia pun ambil Ashamah ni, dijual dekat pasar. Dia ni anak raja. Dan sepatut dialah yang menjadi raja Ethiopia. Dia kena rampasan kuasa, tak puas hati dan sebagainya tuan-tuan. Dia dah ambil Ashamah ni, bawa dekat pasar jual.
dan dijual dengan harga 600 dirham. Elok je berlaku akad jual beli, saya jual, saya beli. Tiba-tiba dengan izin Allah, langit Ethiopia menjadi gelap gelita. Langit Ethiopia sebelum ni jerbu, tuan-tuan. Panik. Ethiopia tu jarang turun hujan, kau tak panik. Macam kita orang kat Shah Alam, seronok berdudak cuti sekolah, kau tahu tak? Seminggu cuti, baik punya. Aku pun tumpah seronok juga. pening kepala. Panas dengan hidung pedih, subhanallah. Tiba-tiba langit Ethiopia hitam. Raja yang baru ni, pakcik kepada Al-Sama ni, dah lama tak tengok hujan turun, dia seronok lah. Hujan turun, dia keluar lah nak mandi hujan. Hujan mula turun, tuan-tuan. Tengah seronok-seronok mandi hujan, tiba-tiba keluar petir halilitar. Dia sambarnya kau rentung untuk ni. Mampus, tuan-tuan. Mampus raja ni. Yang rapat kuasa ni mati. Bila dia mati, tuan-tuan, keadaan Ethiopia panik. Lalu menteri-menteri kabinet tengah kelam kabut nak cari raja. Dia ada anak ramai. Dipilih anak, salah seorang anak raja ni, ganti bapak dia. Tapi tuan-tuan, anaknya tak reti benda, bang. Tak matang. Reti main handphone je. Main Angry Bird. Itu je reti. Tak reti apa. Memerintah Ethiopia makin huru-hara, makin teruk. Harga barang tak turun-turun. Harga petrol makin naik. RON 97 naik 14 sen. Padan muka. Berlaku pula boykot memboykot. Ambil kau, tak pernah berlaku perkauman yang teruk. Berlaku perkauman yang teruk, tuan-tuan. Padan muka. Ni bala Melaka ni, kau tahu tak? Bala Melaka. Kau sedar ke tidak? Woi, sedar ke tidak orang Kuala Batu? Kuala Batu kan? Ha. Oh, jangan bagi can. Pembuat kapir ni, tuan-tuan. Jangan bagi can. Jangan bagi can. Boykot. Aku bukan nak ajar boykot, tapi kena juga. Tuan-tuan semua, makin teruk. Keadaan politik tak stabil di Ethiopia. Menyebabkan menteri-menteri dah panik. Lalu apa kata seorang menteri? Kita dah buat silap besar. Bala sekarang turun ke Ethiopia dengan sebab kita mengambil haknya daripada orang yang sepatutnya. Maka caranya apa? Kita kena kembalikan balik kerajaan ini kepada budak tu yang kau bunuh bapak dia. Akhir tuan-tuan, dicari mana Ashamah ni, dan jumpa, dibawa ke istana dan ditabalkan menjadi raja Ethiopia yang sah, tuan-tuan. Maka bila ditabalkan menjadi raja Ethiopia yang sah, segala masalah Ethiopia hilang, aman damai. Sehinggalah saat saya ceritakan kisah tadi, tuan-tuan. Aman balik. Harga barang pun cantik, tak ada bergaduh perkauman, petrol pun turun cantik. RM1.50, RM1.50 seliter. Takbir, Allahu Akbar. Tol-tol tak ada, semua okey, speed trap semua tak ada, alhamdulillah. Lalu apa kata Raja Najasyi? Ingat, ketika Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan ini kepada aku, aku tak pernah bagi rasuah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu semua yang ada dapat rasuah, pulangkan balik. Dan kamu wahai sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antum syayumun ala hadhil ardi. Kamu duduklah aman damai di negara aku. Man sabbakum hurim, man sabbakum hurim. Barang siapa yang cuba menyakiti kamu, cuba mengapa-ngapakan kamu, akan diambil tindakan tegas kepada mereka-mereka ini. Tuan-tuan tengok cerita ni. Najasyi Kristian. Agama rasminya Kristian. Perlembagaannya Kristian. Menteri kabinet dia Kristian. Tiba-tiba memberikan suaka politik, memberi kebebasan kepada 80 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk sebebas-bebasnya di Ethiopia. Sehingga apa kata Raja Najasyi? Man sabbakum hurim, man sabbakum hurim. Barang siapa yang menyakiti kamu akan diambil tindakan tegas. Siapa yang menyakiti kamu akan diambil tindakan tegas. Tengok tu, tuan-tuan. Hebat-hebat raja ni. Yang peliknya negara kita. Hazil ardul, negara ni, ni negara ni negara orang mana, tuan-tuan? Oi, negara kita negara orang Melayu ke negara orang apa ni? Orang Melayu lah, bang, oi. Hazil ardul adul Melayu. Ardul Islamiyatun. Tanah ni tanah Melayu. Agama rasminya agama Islam. Majoritinya orang Islam. Dan perlembagaan mengiktiraf Islam agama rasmi. Tiba-tiba ada orang Islam yang tak dibenarkan berkempen pasal Islam dekat negara kita, tuan-tuan. Siapa orang tu? Zakir Naik. Padahal dia orang Islam. Kenapa jadi macam tu? Dengan sebab tekanan-tekanan
golongan-golongan kufar yang berada dalam kabinet kerajaan pada hari ini. Betul ke tak betul? Jawablah kuat sikit. Ha, betul lah. Itu realitinya. Orang kafir naik tocang bila? Kenapa? Sebab dia kata dia ada kuasa, tuan-tuan. Orang kafir naik tocang. Sedangkan orang kafir, tuan-tuan, sepatutnya dia tak boleh angkat kepala dekat negara kita ni. Sepatutnya. Ini negara orang Islam. Agama orang Islam. Orang Islam berhak cakap apa yang orang Islam nak cakap. Pertahankan agama. Tiba-tiba orang kafir naik tocang kuang hajar. Cuba mengambil alih hal ehwal orang Islam, tuan-tuan. Bila kita lawan balik, ada seorang menteri kata, jangan berkasar sangat. Rahmatan lil alamin. Nah, ini aku malas ni. Rahmatan lil alamin. Eh, geram aku. Biar dulu tuan-tuan. Jahil, tak reti, tak belajar sejarah, tak baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, apa sifat dia? Walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar. Dengan orang kafir jangan bagi muka. Ruhamau bainahum. Tetapi sesama orang Islam saling kasih, berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Tak payah cerita politik, tuan-tuan. Kita semua orang Melayu beragama Islam wajib bersatu atas dasar Islam. Betul ke tak betul? Wajib kepada Al-Quran, As-Sunnah, balik semula. Bersatu balik dengan Al-Quran. Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Nabi kata kan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu takkan sesat buat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ini, Al-Quran dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Sepatut macam tu. Tapi kita pada hari ini bagi muka, bagi mua ke pawak kafir. Menyakitkan hati. Jatuh hilang maruah kita. Malu dekat Raja Najasyi. Raja Najasyi kata apa? Korang orang Islam syayumun ala hadil ardi. Duduklah dekat negara aku sebebas-bebasnya. Bebas korang nak bersuara, nak cakap bebas. Tuan-tuan semua, apabila Raja Najasyi keluarkan kenyataan begitu, kedua-dua wakil Quraisy diarahkan balik semula ke Mekah. Balik ke Mekah. Menteri Kabinet dah pening kepala. Air lain macam raja kita ni. Lalu tuan-tuan semua, berlakulah percubaan rampasan kuasa di Ethiopia. Saya baru dapat berita tadi, tuan-tuan. Di Mesir sekarang sedang berlaku percubaan rampasan kuasa nak jatuhkan Sisi. Kita doakan supaya lingkup cepat, insya-Allah. Amin. Ha. Tu satu lagi tu, mangkuk tu, Sisi tu. Tali barut Yahudi. Jahat. Jahat, Syekh. Sebab tu orang munafik ni, tuan-tuan, lebih teruk pada orang kafir. Orang kafir kau kenal dia kafir. Tapi munafik dia berada di kalangan kita, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah Ta'ala selamatkan diri saya dan tuan-tuan semua dari sifat nifaq, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan semua, apabila Raja Najasyi nampak kecenderungan di kepada para sahabat Nabi, kabinet dah susah hati. Lalu berlaku dua kali percubaan rampasan kuasa. Percubaan pertama, tuan-tuan, berperang antara tentera Najasyi dengan orang yang nak rampas kuasa ni. Lalu digagalkan, tak berjaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat berdoa kepada Allah, berdoa, sembahyang, berdoa supaya Allah berikan kemenangan kepada Raja Najasyi, dan Allah makbulkan doa mereka. Kali kedua, tuan-tuan, kali ini rampasan kuasa berlaku di kerajaan pusat Najasyi. Maknanya telah disusun oleh Menteri Kabinet nak buat rampasan kuasa. Dan Najasyi ini, dia ada juga, dia punya intelijen dia. Dah rasa dah, hai, bahaya ni. Ha, nampak dah ada demo-demo kat luar tu. Lalu satu hari, tuan-tuan, Najasyi panggil beberapa sahabat Nabi masuk ke istana. Najasyi nak buat satu benda, nak bagi tahu satu benda yang paling sensitif, tuan-tuan. Dia pun panggil Jaafar dan beberapa orang sahabat masuk dalam bilik dia istana, dan seorang menteri yang paling dipercayai. Najasyi pun ambil sekeping kertas, tuan-tuan. Dia letak, dia tulis. Dia kata apa? Untuk makluman kamu semua, beta mendapat maklumat kemungkinan berlaku rampasan kuasa kali kedua yang terbesar. Dan kamu wahai sahabat-sahabat Muhammad, jangan susah hati.
Beta dah siapkan kapal-kapal untuk kamu berpindah. Mana pun Najasyi ni tuan-tuan dah siapkan kapal untuk 80 sahabat Nabi. Kalau berlaku apa-apa kes rampasan kuasa, kau cepat-cepat lari, naik kapal, larilah mana-mana. Yang penting selamat akidah korang. Najasyi kata apa? Bila kau dengar berlaku rampasan kuasa, kau tunggu dulu. Kalau berjayalah rampasan kuasa berlaku, aku digulingkan, aku dibunuh, aku ditahan dan sebagainya, korang lari cepat-cepat. Tapi kalau korang tunggu-tunggu, dengar-dengar, rampasan kuasa tak berlaku, tak jadi, maka korang jangan lari. Duduklah dekat negara aku, aman damai. Duduk negara aku. Baiklah. Maka dia pun ambil sekeping kertas, tuan-tuan. Dia pun tulis, fa'inni ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashadu anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluh. Ha, dia masuk Islam secara rasmi di hadapan beberapa orang sahabat itu. Tetapi keislamannya itu disembunyikan. Ramai orang tak tahu sebab-sebab politik, tuan-tuan. Dia tulis, dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad pesuruh Allah, Nabi Isa juga pesuruh Allah. Dia lipat kertas ni, tuan-tuan. Dia boleh letak dalam jubah dia. Dia letak dekat bahu kanan. Letak kat sini. Contoh, ha, letak kau. Payah. Letak. Dia kata, hari ini aku akan buat sesuatu. Dia pun keluar, tuan-tuan. Keluar pada istana. Bila keluar, tengok-tengok, demonstrasi ramai rakyat. Turun, 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 Najasyi, turun, turun. Najib pun kata, tuan-tuan semua tenang, tenang, semua tenang. Diam belakang. Maka Najasyi tanya, kenapa kamu semua tak puas hati dengan beta? Wa ma kanat sirati lakum. Sepanjang-panjang aku memerintah Ethiopia, apa pendapat kamu tentang aku? Rakyat ni kata apa? Tuanku orang yang baik. Tuanku seorang raja yang adil. Zaman tuanku memang banyak perkara yang bagus. Harga minyak turun, harga barang turun, semua-semuanya turunlah. Bagus tuanku, kebebasan bersuara. Habis apa yang kau tak puas hati dengan aku? Kami tak puas hati lah pasal tuanku dah murtad, keluar daripada agama Kristian. Maka apa kata Najasyi? Fama ra'yukum an Isa bin Maryam? Apakah pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Apa kata rakyat jelata? Isa bin Maryam anak Tuhan. Maka ketika itulah Najasyi ni, dia letak tangan di atas bahu dia kan, yang ada kertas tu kan. Eh, kau faham ke tak cerita aku ni? Dia letak, dia kata apa? Wa ana ashadu anna Isa bin Maryam lam yataghayyar min hadha. Nah, dia kata gitu. Dan aku bersaksi bahawa Isa bin Maryam tidak berubah sedikit pun daripada ini. Ini mana? Kertas ni lah. Mana nak Isa bukan anak Tuhan. Orang ramai dengar. Eh, macam okey dah tu, okey dah tu. Ha, wartawan pun malah nak tanya banyak-banyak kan. Tu tuanku dah okey tu, mana tuanku tak convert? Ha, padahal dia beriman dengan kertas yang mengatakan Isa itu pesuruh Allah. Bila dia kata gitu, tuan-tuan, suasana jadi tenang dan rampasan kuasa tak berlaku, digagalkan. Maka memerintahlah Raja Najasyi dengan pemerintahan aman damai dengan sebab kebijaksanaan berpolitik yang dibuat oleh Raja Najasyi. Kenapa dibuat gini, tuan-tuan? Semata-mata selain kerana nak beriman kepada Allah dan untuk menyelamatkan akidah para sahabat Nabi. 80 orang daripada dihalau balik ke Mekah ataupun ditangkap, dibunuh, diseksa di Ethiopia, tuan-tuan. Duduklah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum aman damai tenang di Ethiopia bertahun-tahun sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, kalau tak silap saya, lebih kurang pada tahun 6 Hijrah selepas peristiwa Fathu Khaybar, kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang Yahudi di Khaybar, Yahudi yang paling akhir dihalau daripada kota Madinah. Masa itu, tuan-tuan, Nabi menghantar surat kepada Raja Ethiopia minta supaya raja ni hantar sahabat-sahabat balik ke Madinah. Khabar mana apa, kami dah ada negara, keadaan dah aman damai, boleh pindah dekat Madinah, okay, no problem. Maka Raja Ethiopia ni, tuan-tuan, dengan berasa berat hati, dia sayang dekat sahabat-sahabat Nabi ni. Dia pun siapkan satu kapal besar untuk menghantar para sahabat Nabi pulang ke Madinah. Ada sebagian ulama kata ramai yang balik ke Madinah. Ada sebagian ulama kata
ada sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia dekat Ethiopia. Ya, ada kubur dekat sana. Ada beberapa belas orang sahabat yang meninggal dunia sebelum berpindah ke Madinah. Lalu tuan-tuan, lalu dihantar para sahabat ini, dan dihantar dengan para sahabat ini hadiah-hadiah yang lumayan sebagai tanda persahabatan antara Raja Najasyi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, di akhir cerita kita ini, singgillah pada tahun 9 Hijrah. Pada tahun 9 Hijrah tuan-tuan, Raja Najasyi menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Raja Najasyi seumur hidupnya dia tak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kata Najasyi ni kategorinya apa? Tabi'in. Sebab syarat menjadi sahabat, apa syarat jadi sahabat? Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Ada tiga syarat ni kau jadi sahabat. Maka Najasyi dikurang satu syarat. Apa dia? Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, kenapa dia tak datang ke Madinah ustaz jumpa Nabi? Mana boleh bang? Kalau dia datang Madinah berlaku rampasan kuasa engkau tu tak? Dia orang tu tunggu masa je, PM tepi tu tunggu masa je nak sampai kuasa. Bertahan. Akhirnya pada 9 Hijrah Najasyi wafat meninggal dunia. Jibril menghantar berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala menceritakan ketika Najasyi meninggal dunia tersebar bau yang amat wangi di kota Madinah. Wangi sangat bau tu. Daripada Ethiopia datang. Kalau tuan-tuan tengok peta, Ethiopia tu kena seberang Laut Merah tau. Kau kena seberang Laut Merah, naik ke Yaman, Mekah, buat sampai ke Madinah. Tapi bau wangi tu sampai ke Madinah tuan-tuan. Dan itulah kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah secara ghaib. Itulah first time Nabi buat semai jenazah secara ghaib pada tahun 9 Hijrah ke atas jenazah Raja Najasyi Ethiopia ni tuan-tuan. Ketika Nabi takbir Allahu Akbar, Allah Ta'ala mengangkat jenazah Raja Najasyi. Nabi nampak jenazah depan mata Nabi. Sahabat lain tak nampak, Nabi seorang nampak. Nampak live jenazah Raja Najasyi radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan, dan dikebumikan di Ethiopia. Najasyi ni tuan-tuan, dia ada tiga orang anak lelaki, Abdullah, Arihah, Ibnu Naizar. Khilaf ulama, ada kata tiga-tiga beriman, ada kata ada yang beriman, ada kata yang tak beriman. Tapi tuan-tuan, isteri dia, apa cerita pemaisuri? Apa cerita bini Najasyi? Bini dia tak beriman tuan-tuan. Bini nama Maryam. Maryam ni tak beriman. Mati dalam keadaan Kristian tuan-tuan. Lalu ditanamlah jenazah Raja Najasyi radhiyallahu ta'ala anhu di Ethiopia. Tuan-tuan semua, sampai sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Ethiopia, saya tak pernah pergi tuan-tuan, saya nak sangat pergi. Saya nak sangat ziarah kubur Raja Najasyi ni. Dekat kawasan kubur itu ada 5 kubur para sahabat Nabi di dalam, dan berapa belas sahabat Nabi di kawasan luar masjid. Dan mengikut apa yang saya baca, menjadi orang panggil apa, adat kebiasaan semua jemaah haji di Ethiopia, kalau nak pergi haji, mereka akan berkumpul dulu dekat masjid Raja Najasyi ini sebagai mengambil keberkatan. Seorang raja yang adil, yang warak, yang soleh, yang asalnya Kristian, convert masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah haji Ethiopia akan berkumpul ramai-ramai dekat kawasan perkuburan Raja Najasyi ini sebagai apa orang kata, mengambil berkat. Ya, seorang raja yang soleh ni tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan kisah kita pada malam ini, kisah seorang raja yang adil, yang kemungkinan ramai di kalangan kita tak tahu langsung cerita pasal Raja Najasyi ini, dan peranan dia yang cukup besar menyelamatkan dua situasi sahabat Nabi kan, yang cuba diugut, cuba ditangkap dan sebagainya, dan bagaimana dia mempertahankan habis-habisan para sahabat Nabi, dan akhirnya dia sendiri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan raja ini tuan-tuan mendapat dua pahala. Pahala pertama pahala apa? Pahala pertama pahala beriman dengan Nabi Isa bin Maryam, dan pahala beriman dengan kitab Injil. Pahala kedua ialah pahala beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pahala beriman dengan Al-Quran. Tuan-tuan semua,
begitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni. Itu baru cerita hijrah ke Ethiopia. Belum Madinah lagi bang. Kalau Madinah kena tahun depan pula aku datang dapat kaya je. Banyak umur murah rezeki tuan-tuan ya. Jadi begitulah sedikit perkongsian kita pada malam ni tentang kisah hijrah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain ke Ethiopia. Semoga kisah ini memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, memberi iktibar kepada kita bahawasanya begitulah bagaimana Islam itu ditindas, ditekan, ditindas dan ditekan. Allah pasti akan mempertahankan agama ini. Ada caranya, ada jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga Allah Taala memberikan keberkatan kepada kita dan kita ini tuan-tuan kena istiqamah. Istiqamah sehingga husnul khatimah insya-Allah. Teruskan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kepada kita keberkatan hidup di dunia dan juga di hari akhir insya-Allah. Sekali itu daripada ana, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu lupa tuan-tuan, saya ada buat flyers untuk umrah bulan 12. Kod-kod lah. Ada tuan-tuan belum ada prepare nak pergi umrah ke apa? Kalau tuan-tuan nak pergi bolehlah bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan berikan pengisian tentang sirah perjuangan Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain sepanjang-panjang kita berada di tanah suci nanti insya-Allah. Sekian daripada ana, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب. تكبير الله.